Ayu belum juga dibawa ke puskesmas, Pak. Bagaimana sih? Anak begini panas didiemin aja. Ya Allah. Air sudah mendidih, kenapa kompor tidak dimatikan? Minyak tanah kan dibeli pakai duit. Aduh, aduh. Nona Manis, gini Ari baru nyuci. Kapan keringnya dong? Ayu semalam sakit, Bu. Ibu juga tahu. Memangnya kenapa? Abis, Ayu cengeng sekali. Mimi nggak bisa tidur. Begitu kan? Terlambat bangunnya. Semua orang di sini pada cengeng. Apa-apa mesti nunggu aku. Udah ketahuan anak sakit, bukannya dibawa ke dokter. Nasib, nasib. Memet! Memet! Mimi, mana Memet? Memet lagi beli minyak, Bu. Sudah lama? Belum lama ya, Mi? Iya, Bu. Lain kali, bilang sama Memet, kalau disuruh beli minyak, dekat-dekat sini saja. Jangan di Bogor, ya. Belum ada 5 menit, Tina. Iya kok, Bu. Sana-sana cari. Ayo cari. Pokoknya jangan pulang kalau belum ketemu. Mimi, ayo cari. Coba, apa yang tidak aku lakukan? Cungkir balik dari pagi sampai sore cari makan. Apa masih belum cukup? Kayaknya aku ini seperti babu saja ya, Pak. Tina. Jangan mulai soal itu lagi. Aku hanya mau tahu yang sebenarnya. Aku ingin jawaban. Kurasa tidak ada yang perlu dijawab. Dari dulu jawabannya itu-itu saja. Bilang saja terus terang. Kalau kau tidak senang aku memarahi anak-anakmu. Karena aku ibu tiri. Tina, jangan begitu. Kau keliru. Aku tidak melarang kau marah pada anak-anak. Tapi jangan terlalu. Anak-anak sedang dalam pertumbuhan. Aku khawatir. Kalau terus-terusan dibentak, akan merusak jiwa mereka. Ya, oleh karena itu, aku minta supaya aku yang mengatur semuanya. Bukannya aku tidak sayang pada anak-anak. Terutama pada si kecil ini. Cuma dalam hidup yang begini susah, aku tidak mau mereka menjadi manja. Jadi... Memet gak ketemu, Bu. Ya sudah, teruskan cuciannya. Memet, bilang terus terang. Beli minyak di mana? Di warung sejahtera, Bu. Terus main-main ya? Kan disuruh ibu ke rumah Om Dodi dulu. Ngapain ke sana? Kan tadi pagi ibu pesan suruh Memet ngambil duit. Oh iya, ibu lupa. Tapi Om Dodinya nggak mau ngasih, Bu. Katanya suruh ibu aja ke sana. Duit apa dari si Dodi? Itu, Pak. Sisa uang jual radio. Tuh, lihat sendiri buktinya. Kalau anak dibiarkan cengeng, pokoknya ibu tidak mau tahu dari mana uangnya. Begitu ibu sampai, sudah harus ada gantinya. Tina. Aduh, Ayu, kamu masih sakit. Ayo tidur, ayo. Pak, Ayu udah baik, kok nggak sakit lagi? Ya, ya, Ayu sudah sehat. Bubuk lagi ya.
Mehmet. Mehmet, hati-hati ya. Uang siapa? Uang tabungan sekolah, Pak. Pecahannya buang. Dot, belum terpikirkan olehku. Tapi kau harus hati-hati dengan orang-orang dekat sini. Loh, memangnya kenapa? Enggak. Aku dengar mereka suka omongin kau. Ibu tiri galak, suka mukulin anak-anak. Itu kan bukan urusan mereka. Iya, aku tahu. Tapi mulut orang kan suka usil. Baru saja aku dengar selentingan, kabarnya kau mau memaksa menjual rumah ini. Apa betul? Dari siapa kau dengar, Dot? Dari Bang Hidup. Terus dia bilang Bang Akbar tidak mau. Lalu kalian berkelahi. Ya, pokoknya macam-macam lah. Ah, suamiku yang punya rencana begitu, tapi aku yang larang. Memang waktu itu kami ribut. Tapi omong-omong, tahu dari mana tuh Bang Hidup? Dia bilang dari anak-anak. Dari anak-anak? Anak siapa? Mimi apa Mehmet? Aku nggak nanya. Oke deh. Salam buat Bang Akbar. Aku mau pergi ke Priok. Banyak kapal masuk. Soal mesin jahit, sip. Mimi! Ya, Bu? Kamu cerita apa sama Bang Hidup? Cerita apa, Bu? Soal rumah ini mau dijual. Itu hari Ibu ngomong-ngomong sama Bapakmu. Kamu dengar? Dengar, Bu. Bapak bilang mau jual rumah. Tuh kan, kamu dengar? Kenapa sekarang diputar balikan? Hah? Bawa Ibu memaksa. Sengaja. Hah? Sengaja? Tidak, sengaja Bu. Mau menjelek-jelekan aku? Hah? Ampun, Bu. Masih kurang juga kerja babu ini, ya? Ampun. Ayo, jawab. Mimi gak bilang apa-apa, Bu. Gak bilang apa-apa, Bu. Kecil-kecil sudah kurang ajar. Dasar anak cerewet. Bu, jangan, Bu. Bandel, ya? Jangan, Bu. Bu, jangan. Kecil-kecil sudah pasti ikut campur urusan orang tua. Apaan, Bu? Berani melawan, ya? Bu, jangan berani. Bu, jangan berani, Bu. Gak bisa ngomong. Bu, jangan Mehmet yang dipukul, Bu. Biar Mimi aja, Bu, yang dipukul. Bu, jangan. Aduh, Bu. Bandel, ya? Gina, ada apa lagi ini? Dipukulin Ibu, ya? Ha ha ha.
Tina, coba lihat. Nomor berapa yang kamu buat? 27, Bu. Nomor 27? Ini kan nomor 29. Ukur dulu. Bagaimana sih kamu? Malamun aja kerjaannya. Mau kerja apa enggak sih? Hah? Maaf, Bu. Coba remak semua. Pa, minum dulu, Pa. Itu foto Ibu Mimi ya? Ya, ya. Ini foto Ibu Mimi, Ibu Memet, dan Ibu Ayu juga. Ibu Ayu kan Ibu Tina. Ibu Tina yang membesarkan Ayu. Papa sayang sama Ibu. Sayang sekali. Kok nggak pernah kesini? Ibu sudah pergi jauh sekali. Ibu suka mukul nggak, Pak? Tidak. Ibu ini baik sekali. Ya Allah. Papa? Papa kok berdarah? Papa jangan tidur di sini. Papa? Papa bobo di dalam. Pak Akbar, Pak, Pak Akbar, Pak, ya Allah. Papa, Ayu, Ayu tunggu di sini dulu ya. Iya, Papa. Abbas, Bas, sini. Ya Bu. Tolong susulin Memet sama Mimi di sekolahan. Ya, ya Bu. Ya, ya, cepat. Bang Akbar, kenapa
ini harus terjadi, Bang? Papa. Memet, aduh, sini bu, kamu. Main-main melulu ya, bukannya belajar? Hah? Kamu juga kecil-kecil sih, bukannya bantuin ibu? Udah tahu ibu lagi repot, isi sampai penuh. Awas kalau gosong lagi, tahu sendiri. Nangis, nangis, mau ngadu sama siapa? Bapakmu sudah mati, tahu nggak? Ayo. Berangkat, Pak. Mau kemana, Nak? Mau ke Manggarai. Ayo. Ayo, ayo dong. Ayo. Mi, masih jauh nggak sih? Sebentar lagi. Nih, ayo, nih. Hah? Ayo, ayo dong. Memangnya kita mau cari siapa sih? Kata orang, saudara ibu. Memang Mimi kenal. Dulu Mimi pernah diajak ibu. Tapi,
Mimi lupa-lupa ingat. Oh, ngapain-ngapain aja. Ayo dong, Met. Ayo. Memet kesel. Mama capek. Cepetan dong, Met. Gak mau. Sebentar lagi, Met. Pokoknya gak mau. Met. Ayo dong, Met. Mi, ayo dong, panas. Kasihan tuh Ayu, Met. Met. Ayo cepat. Ayu sakit. Met, tunggu sebentar ya. Mimi. Met. Net, Ayu mau pulang. Sebentar, tunggu Mimi. Net, perut Ayu sakit. Nggak boleh ngemis. Matt, mau makan nggak?
Mimi? Ayu sama Mehmet dulu, biar kenyang. Abis ini kita mesti kerja, kalau masih mau makan. Ngerti, Matt? Ayu juga kerja, Mi. Kerja apa saja, asal halal. Sayang, loh, kenapa Teh? Kok nangis? Mikirin anak-anak. Dulu, waktu susah, kami kumpul semua. Sama-sama sependeritaan. Tapi saya tahu, saya yang salah. Bagaimana ya? Sekarang, nasib lagi mendingan. Di mana mereka? Ya mudah-mudahan saja mereka selamat. Apa sudah ditanyakan sama saudaranya yang di mana tuh? Di Manggarai ya? Sudah, Bu. Tapi orangnya sudah 3 bulan pindah ke Lampung. Oh, ya siapa tahu anak-anak juga dibawa ke Lampung. Ikut transmigrasi di sana. Kan malah bagus. Ya, saya harapkan juga begitu. Yang pasti, Bu, hati saya ini, saya betul-betul merasa berdosa terhadap mereka. Ibu tiri yang cerewet, galak. Mi, Ayu gak mau pulang lagi. Kok Ayu bilang gitu? Nanti kalau pulang, dipukulin Ibu. Iya. Mulai sekarang, kita harus bisa hidup sendiri ya. Mehmet, mau kemana? Mules. Thank you.
beruntung apa? Apa sih orang gak ngapa-ngapain? Ya itu orang kan gak enak diikutin terus. Kita kan cuma ingin dengar. Siapa tahu nanti dia main lagi. Kita kan jarang dapat hiburan. Maaf ya, Bung. Adik saya. Dia tidak ada maksud apa-apa. Ayo. Mat, ayo. Jalanan kita masih jauh. Jangan macem-macem ya. Hah? Mau kemana lagi sih? Jalan mulu. Bosan ah, capek. Memangnya kita mesti jadi gelandangan terus di sini? Kita mesti kerja supaya dapat uang, tahu enggak? Hei. Kalian siapa sih? Nama saya Mimi. Ini saya Ayu. Saya Mehmet bin Akbar. Itu namanya siapa? Orang manggil saya Buntung. Tapi nama saya yang benar John. John Marta. Kalian dari mana? Tadinya kita tinggal sama bapak. Salah. Sama ibu juga. Tapi ibunya galak ya, Mi ya. Maaf, Mi. Oh ya, Bung John lupa. Ayu sudah kelas berapa? Ayu belum sekolah, Bung John. Tapi nanti mau kan sekolah? Mau. Ayu sudah makan belum? Kebetulan, Bung John juga belum makan. Kalau begitu, kita ke rumah Bung John yuk. Mau kan? Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo. Ayo, Mi. Pakai pura-pura. Kamu belum makan, nih. Bumar? Tumben, tuh. Kok siang-siang di rumah? Iya, Bu. Anak-anak siapa, tuh? Anak-anak saya, Bu. Orang ditanya bener-bener kok bercanda. Bener, Bu. Cantik-cantik deh. Jelas dong, Bu. Tolong dong, Bu, beri mereka makanan. Oh, iya, beres. Ayo, pada mam dulu ya. Tuh, duduk situ. Tinggal dulu ya, Bu. Iya, Tung. Duduk ya. Mi, Ayu mau pisang. Nanti. Mau emam ya? Iya, Bu. Jangan pakai pedes ya, Bu. Masuk. Ya. Ayo keluar. Mana duit? Percaya. Kena juga, Pak Bejo? Ya. Begitu. Jangan-jangan ini kerjanya Mas Soha. Itu dia, Tung. Saya mau kasih tahu, hati-hati. Dia orangnya suka manis di mulut. Tempo hari dia cari isi tuh. Ada urusan apa? Gak tahu. Memang dia orangnya gitu kok. Suka minta uang sama orang-orang. Kalau gak dikasih, mukul. Ajak main ajak. Lu balak lima nih. Ayo dong, Tim. Ayo, Jang. Untuk dua tuh, Jang.
Masih bagus. Lumayan. Terima kasih, Bung John. Terima kasih, Bung John. Udah kenyang. Katanya mereka mau kemana, Bu? Mau cari saudara ibunya. Tapi apa bisa ketemu ya? Mimi! Memet! Mimi! Memet! Mimi. John, galak seperti ibu, Mi. Insya Allah tidak, sayang. Ayo, Bobo. Kamu kemana saja, Min? Hah? Ada, Pak. Di sini. Aduh. Kamu berapa hari tidak setor sama Maun? Nyetor, Pak. Maunya saja barangkali yang... Diam! Kamu ngadu ya? Tunggu dulu. Begini, Pak Soha. Biarkan dia bicara. Begini, Pak Soha, ya. Saya mau terus terang sama Bapak. Sudah berapa hari ini saya tidak pernah pegang duit. Lah, saya mau nyetor apa? Saya tahu Pak Soha Kamu ngapain ya? Tunggu! Saya kira Pak Min benar. Hei, Untung! Ini sama sekali bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Saya mengerti, Pak. Tapi Bapak harus tahu. Kita yang tinggal di sini sama-sama orang kecil. Sama-sama melarat. Ini hari mungkin Pak Soha bisa berhasil memungut uang dari Pak Min, Pak Bejo, dan lain sebagainya. Coba Bapak lihat orang-orang ini, yang setiap hari Bapak peras uangnya. Satu ketika, kalau mereka begitu terdesak, mereka pasti akan berontak. Mereka banyak, Bapak sendirian. Bapak pasti kalah. Saya sendiri tidak berarti apa-apa. Saya orang cacat. Tapi apa dikira orang-orang ini akan tinggal diam? Tidak, Pak. Makanya saya ingin menganjurkan agar Bapak lebih bersikap hati-hati. Hitung, kau jangan macam-macam ya. Hitung, kau jangan macam-macam ajar ya. Paul, jangan sekarang. Ayo. Tung, terima kasih Tung, terima kasih. Hop. Hidup untuk. Bung John, Imi sama Memet mau jualan dulu. Titip Ayu ya. Tunggu dulu. Duduk dulu. Mimi, Memet, harus ingat.
jualan kan kemana-mana, banyak kendaraan. Jadi kalau nyebrang harus hati-hati, terutama Mehmet. Ya? Iya, Bung John. Ayo, Met. Mehmet, apaan sih? Kalau jualannya nggak laku, jangan dimakanin. Nanti kita rugi. So tahu. Mehmet, apa lagi sih? Jangan lupa ya, oleh-olehnya buat Ayu. Iya, cerewet. Jagung Pak. Nah, anak-anak, ini Pak Tino menggambarkan seekor kancil yang terdiri dari angka 6. Angka 6, ya. Tuh. Ini kepalanya, nah, ini badannya, ini kakinya, ini telinganya, ini ekornya, maka ini sudah menjadi seekor kancil, ya. Anak-anak, Pak Tino sekarang mulai dengan angka 7. Ya, angka 7. Angka 7. Coba lihat sini. Perhatikan. Ya. Ini angka 7. Nah, kemudian kita tarik garis ke sini. Tarik lagi garis ke sini. Lalu kita bagi 2. Nah, setelah dibagi 2 kita kasih warna. Ya. Lihat. Nah, ini Pak Tino beri warna merah ya. Lihat. Nah, ini kita beri merah semua ya. Nah, sehingga ada 2 warna ya, merah dan merah putih. Ah, merah putih itu benar siapa? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Nah, anak-anak semua tentu belum tahu ceritanya bendera Indonesia itu bagaimana ya. Nah, Pak Tino ceritakan. Dulu kita belum boleh punya bendera Indonesia merah putih. Nah, lalu bangsa Indonesia berjuang atau namanya berevolusi. Nah, revolusi tanggal berapa? Siapa tuh semua? Siapa tahu unjuk tangan? Ah, coba ini tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Iya, 17 Agustus 1945 ya. Kemerdekaan itu kita rebut pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama-sama ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi anak-anak tidak boleh malu-malu, tidak boleh merasa rendah diri bahwa kita orang miskin. Tidak ya. Semua sama saja ya. Nah, anak-anak semua sudah ingat itu, sudah tahu itu. Jadi kita tidak boleh rendah diri. Yang penting mau belajar, itu yang penting. Mimi, Mimi, Mama, Bung John, Mimi, Mama, Amin. Tuh ya, bagus ya. Waduh, Ayu semakin cantik. Dari mana nih, yuk? Coba tebak dari siapa? Ayu dapat baju baru dari mana? Bagus ya, Mi ya. Iya, dari mana? Dari Bu Mar. Ayu, sini. Sini dulu nih. Eh, jangan lari nanti jatuh. Ih, Ayu genit deh. Mentam-mentam pakai baju baru tuh. Tahu nih, pakai muter-muter segala lagi. Lihatlah, lihat siapakah ini yang pakai baju baru. Bajunya biru, wajahnya manis, pantas namanya Ayu. Kawan-kawan marilah kemari, kita nyanyi bersama. Lagu gembira, hilangkan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la. Mari kawan, mari kita semua nyanyi lagu gembira. La 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 la
biarpun hidup kita susah, penuh perjuangan. Berjuang untuk hidup dalam kemelaratan. Biarpun hidup kita susah, hati harus gembira. Karena hidup itu adalah nikmatnya. Lihatlah, 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 lihatlah diriku ini. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Biarpun hidup kita susah, penuh perjuangan. Berjuang untuk hidup dalam kemelaratan. Biarpun hidup kita susah, hati harus gembira. Karena hidup itu adalah nikmatnya. Lihatlah. 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 Lihatlah, lihatlah, lihatlah bajuku ini. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Kawan, marilah kemari, kita nyanyi bersama. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mari kawan, mari kita nyanyi, nyanyi lagu gembira. Ayo, sekarang minum obat ya, biar cepat sembuh. Ayo mau sama Mehmet. Nah, sekarang bobo ya, Yu. Ayo. Yuk, Mehmet pergi dulu ya. Mehmet jangan pergi. Mehmet temenin Ayu di sini. Kan ada Bung John di sini. Gak mau. Ayu mau sama Mehmet. Mehmet harus bantu Mimi jualan. Kasihan Mimi sendirian. Iya. Mehmet dan Mimi harus cari uang. Iya, ayo bobo dulu ya. Ayu harus istirahat, Yu. Iya, Yu.
Memet sayang Ayu kan? Iya, Memet sayang sekali sama Ayu. Ayu mau apa? Boneka? Mainan? Ayu gak mau apa-apa. Ayu maunya Memet cepat pulang. Memet pasti cepat pulang. Bobo ya sayang. Memet. Memet pergi dulu ya. Mimi pergi dulu ya. Ayu mesti banyak istirahat. Cepet sembuh ya. Mimi jangan lama-lama. Enggak, nanti sore juga pulang. Ini yang terakhir, Mak. Lebih baik besok pagi. Iya. Banyak nangis. Ayu harus banyak istirahat kan? Mana Memet? Memet sebentar lagi pulang yuk. Sabar ya yuk. Mimi Memet mana? Memet mana?
Memet nanti pulang. Bohong. Memet harus pulang. Memet. Sayang, jangan nangis sayang. Ayo mau memet. Memet terbawa kereta api. Ada-ada saja tuh anak. Memet mana? Ayo mau memet. Memet nanti pulang. Pasti pulang ya. Perhatikan, perhatikan. Akan segera masuk di spur 3 KRL dari arah Bogor. Perhatikan, perhatikan. Kaleng-kaleng rombeng di mana sih, Pak? Mana ya? Oh, sebelah sono no. Belok kanan. Di sana banyak kaleng rombengan. Terima kasih, Pak. Ya. Om, Om. Belbak di mana sih, Om? Wah, enggak tahu. Emangnya kenapa? Enggak, Om. Terima kasih ya, Om. Iya. Bu, Pelbak di mana sih, Bu? Pelbak di sono, di Kebayoran. Bayorannya di mana, Bu? Masih jauh di sono. Dompetnya. Wah. Sini. Silakan, Pak. Koran. Tidak usah, Pak. Memet harus kerja dulu baru dapat uang. Kerja apa? Pak, korannya. Bapak Memet sendiri ya sepatunya. Boleh? Boleh? Thank you.
ini sepatunya. Nih, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Eh, anak mana tuh? Gak tahu. Kita kerjaan yuk. Eh, tunggu. Kamu anak mana sih? Emangnya kenapa? Sini tuh duit. Itu kan duit saya. Siapa yang nyuruh kamu nyimir di sini? Hah? Enak aja ngambil rezeki orang. Kita ajar, Din. Eh, berani kamu ya? Eh, kemana kamu? Lari kemana? Kenapa sih? Ada perangnya nih. Itu. Ya kan. Ada apa tuh? Coba itu anak-anak bisa. Baik. Ya. Ayo sudah, pergi. Sudah. Pergi. Ayo. Ayu, Ayu kenapa di luar? Memet mana? Memet tidak ada ya? Bung, jangan bohong. Memet tidak sayang sama Ayu. Siapa bilang Ayu? Memet pasti sayang sama Ayu. Kalau Memet sayang, Memet pasti pulang. Memet lagi kerja. Memet pasti pulang. Apa, Ria? Selamat pagi, Pak. Pagi, Matt. Pak? Apa? Itu Memet apa mesti pergi sekarang? Enggak kan? Kenapa Ria tanya begitu? Kalau Papa boleh, Ria ingin biar Memet tinggal di sini dulu. Bisa jadi teman Ria, Pak. Gimana, Pak? Boleh enggak, Pak? Bagaimana, Bu Suster? Bila masih saya diperlukan, iya. Nanti malam atau besok saya kembali. Iya. Tapi saya pesan jangan sampai ditinggal ya, Pak, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Suster. Kembali. Terima kasih, Bu. Iya. Ayu.
Mehmet. Mehmet mau kemana? Mehmet ingin pulang, Pak. Sekarang? Iya, Pak. Mehmet terus-terusan ingat Ayu. Bagaimana kalau Bapak usul? Besok saja. Ya? Mehmet harus bilang dulu sama Ria. Sekarang Mehmet tidur saja dulu. Ria, ada apa, Mehmet? Mehmet, hari ini mau permisi pulang. Ria sudah tahu kok dari Papa. Mehmet tidak betah ya tinggal di sini. Di sini memang enak, menyenangkan sekali. Tapi di sini, Mehmet tidak bebas. Boleh saja, tapi Ria khawatir, takut Mehmet nyasar lagi. Mas Wito mau kok nganter Mehmet. Nanti kita tanya saja sama orang-orang. Subhan. Ayu. Ayu matanya jangan begitu. Ayu kasihan Mimi kan. Ayu. Ayu. Ayu kasihan Mimi, Ayu. Ayu. Ayu cepat sembuh. Ayu. Ayu harus cepat sembuh. Ayu. Ayu. Mehmet. Sumar, sudah datang tuh. Mana? Ayu, Mimi, Mehmet. Dari mana aja, Sumar? Hei, Mehmet, lah. Kemana aja? Dari mana saja? Ayu, bagaimana, Mi? Ayu selalu tanya-tanya Mehmet terus. Ayu, Mehmet sudah pulang. Ayu, Mehmet sudah pulang. Mehmet, Ayu cepat sembuh ya. Mehmet bawa boneka, bagus deh. Ayu mau kan? Tuh ya, bonekanya bagus ya. Mehmet sudah pulang. Ayu cepat sembuh ya. Besok juga Ayunya sembuh ya. Siang makan nanti, kalau malam minum susu. Ayo, pamen pergi dulu ya. Ayu kan baru sembuh, jangan panas-panasan, nanti sakit lagi. Enggak kok, Ayu udah sehat, udah baik. Nih, lihat nih, tuh, kan, tuh, ya Bung John ya. Iya betul, Ayu sudah sembuh. Nanti Bung John akan bikinkan selamatan syukuran buat Ayu. Ayu maunya pesta rayain Mehmet, Bung John. Boleh.
Nanti Bung John akan rayain buat Ayu yang baru sembuh dan buat Memet yang baru kembali. Ya? Ya. Yang rame deh ya Bung John. Selamat datang Memet. Selamat datang. Selamat datang Memet. Selamat datang. Terima kasih Ayu. Terima kasih. Semoga panjang umur hidup bersama. Semoga panjang umur hidup bersama. Di sini kok. Ayu kemana sih? Rumah. Hah? Itu Ayu. Aduh, kenapa di situ sayang? Sini. Sini, Mam. Sini. Sini, Ayu. Sini Ayu. Kenapa tuh Pak Min? Nggak tahu Bu. Kelihatannya kok aneh. Memet. Ayu. Ayu, kenapa nangis? Ada apa, Ayu? Ayu, kenapa nangis, Ayu? Ayu, kenapa? Kita kan masih pesta. Kenapa nangis? Ayu. Ayu. Ayu, kenapa, Ayu? Ayu! Mama, tolongin Ayu, Mama! Mama! Ayu! Ayu! Iya, Mek, sabar. Ayu! Tenang, Mek. Ayu! Mimi! Ayu, Mimi! Mimi!
Ayu. Ayu, bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.